Assalamualaikum dan hi and welcome back to my YouTube channel. Oh, okay. Hari ini kita nak pergi kepada Bazar Ramadan. Selepas dah berhempas pulas kat dapur kan. Kita masak-masak-masak, bergaduh kat dapur. So, jadi hari ini kita nak ke Bazar Ramadan. Jadi, kami dah buat decision, dah decide lah nak pergi ke Bazar Ramadan Muar. Bazar Ramadan ni berdekat dengan Taman Tun Sheikh Nasir. Tanjung Agas, tak jauh daripada rumah saya lah. Lebih kurang dan 20 minit macam tu. So jadi kalau kita tak tahu apa yang jual kat sana, apa yang ada kat sana, okay, let's check it out. Jangan ke mana. And jangan lupa like, subscribe and turn on notification bell. Okay, stay tuned. Ha, inilah Bazar Ramadannya. Bazar Ramadan di Muar. Dekat Tanjung Agas, Taman Tun Sheikh Nasir. Macam-macam ada. Ada murtabak lah, air buah lah, and then ada wajah buah, and then ada juga wajah nasi biryani. Kita ada, diorang ada jual juga. Macam-macam lah. Kadang pergi pun ramah mata jugalah. Roti John pun ada. Ini bila-bila puasa ni, roti John memang orang cari lah. Terutamanya murtabak. Ini ikan bakar pun ada. Yang ni rojak. Boleh pilih. Macam-macam boleh masuk. Ada ayam bawang puyuh. Ada isi ketam. Macam-macam lah. Boleh datang eh. Kat sini ada biryani. Apatah lagi orang-orang Johor ni nasi biryani lah. Famous kan. Macam-macam lah. Boleh datang kalau siapa nak datang. Boleh tengok. Kadang-kadang pergi pun boleh jadi rambang mata lah. Macam-macam ada. Sorry lah, video ni slow-mo sikit. Yang ni mutabak abang ni beratur tau. Tengok inti dia isi je. Kalau saya tengok itu info, memang terliur lah. Terbaik. Kat sini kat bazar ni saya jumpa kuih akok. Jarang kita jumpa kuih akok dekat area Melaka dan Johor ni. Tapi kali ni saya terjumpa pula kat bazar. Tengok kuih akok tu. Wuih, dia punya naik lah macam lah. Tengok tu. Tembam dia. Ini kau tengok ni memang nampak sedap lah. Kita cuba. Saya belilah juga. Kuih yang saya beli order yang kuih akok pandan dengan kuih akok golden isai. Tengok tu. Ini panas-panas ni. Tapi apa pun tunggu buka lah. Nak makan kan. Tapi apa pun saya cuba review dulu lah. Kita rasa dulu macam mana kan. Kalau nak buat tepahan pun boleh. Nanti saya bagikan nombor telefon kat description. Okay, stay tuned. Inilah kuih akoknya. So jadinya saya dah ambil lah. Saya asingkan dulu. Selain cepat-cepat. Lepas buka pun boleh makan. Okay. Tengok macam mana kuih akok tu. Yang ni kita ada kuih akok pandan. Dan satu lagi kuih akok gula nisai. Tengok tu. Baik kan? Boleh macam lah. Okay, apa pun kita rasa lah dahulu macam mana. Tengok tu. Yang ni kuih akok gula nisai. Original. Kuih akok original lah. Tak ada tambah pis apa-apa. Tengok dalam dia tu. Kampung sikit. Okay, jauh sikit. Okay, dah nampak. Ini original macam, memang orang Kelantan, macam orang Kelantan buat lah. Kita rasa dulu. Rasa dia tu not bad. Memang sedap lah. Nak kata manis sangat pun tidak. Tapi berlemak lah. Biasa kalau orang tahu, kita tahu kuih akok ni dia buat dengan apa tu, telur kan. Sedikit tepung dan telur banyak lah. Siapa-siapa yang teringin nak makan kuih akok tu, nak pergi Kelantan jauh sangat, bolehlah pergi cari akak ni. Boleh contact dia. Saya bagi nombor dekat bahagian description nanti. Tengok dia punya texture dia. Dari jauh kita nampak lah. Kita nampak macam sedap lah kan. Bila dah rasa memang sedap lah. And then kita tengok kuih akok gula nisai pula macam mana rasa. Bukan kuih akok gula nisai, kuih akok pandan. Ini ada perisa sikit. Ini kuih akok pandan. Ini ada berperisa sikit. Biasa kita duduk tadi tu gula nisai kan. Yang ni pandan. Tengok tu. Nampak kehijauan dia tu. Kalau hijau ni memang pandan lah.
Tengok daun pandan pun ada lagi pak. Daun pandan tu jangan ambil kan. Jangan makan sekali. Okay, kita tengok, kita rasa lah. Sebab saya tak pernah rasa yang pandan yang biasa makan, yang biasa punya. Ikutkan, bukan cakap apalah. Sedap juga. Not bad. Lain daripada lain lah. Ada-ada lain sikit. Tapi sedap, sedap. Boleh cari akak ni lah. Kalau teringin nak makan kuih-kuih kan. Nak cari tempat lain susah. Boleh cari akak ni. Tambahan nanti saya bagi nombor telefon, okey? Apapun, terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa juga like, subscribe dan juga turn on notification bell, okey? Jumpa lagi di next video. Stay tuned. Bye. Thank you for watching. Please like and subscribe to watch our next video.